Hai semuanya, jumpa lagi di channel Di Sini Ada Film. Kali ini saya mau ngebahas mengenai artis Mandarin zaman dulu bernama Yifan Yung yang film-filmnya hanya boleh ditonton bagi kalian yang udah cukup umur, guys. Karena memang 90% filmnya ini banyak banget adegan cikiwirnya, bahkan buka-bukaannya. Apa aja itu filmnya? Tapi sebelumnya seperti biasa jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe serta nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Follow juga Instagram nonton.film.yuk karena di sini kalian akan mendapatkan banyak sekali informasi menarik mengenai dunia film. Film terbaik, film terlaris, film terbaru dan segala sesuatu mengenai dunia film. Langsung kita mulai. Film dari Yifan Yung yang pertama ini harus benar-benar ditonton bagi kalian yang udah cukup umur, guys, karena mengandung penyiksaan yang kejam mengarah ke ichikiwir. Ya, diceritakan seorang wanita di mana ia mengetahui perselingkuhan dan kemudian ia malah dikhianati dan dibawa ke tempat penyiksaan. Penyiksaan dalam tanda petik ya, guys ya. Dan bahkan ia mengalami hal-hal yang gak baik oleh para pria nih, guys. So, bagi kalian yang mau nonton film ini, pastikan kalian udah benar-benar cukup umur dan pastikan kalian kuat melihat ichikiwir-ichikiwir yang bertemakan penyiksaan. Berikutnya yang kedua ini juga nggak kalah parah dari yang pertama, guys. Diceritakan mengenai seorang wanita, sejak kecil ia sudah dijual ke sebuah rumah ichikiwir atau rumah hiburan malam. Hingga ia menjadi begitu digemari oleh para pria nih, guys, karena kecantikannya ketika ia dewasa. Hingga satu kali ia bertemu pria dan jatuh cinta dengan pria tersebut, guys. Ceritanya simpel, guys, tapi penuh dengan adegan ichikiwir. So, pastikan kalian udah dewasa atau udah cukup umur untuk nonton film ini, guys. Film ketiga ini mungkin bisa saya bilang salah satu penampilan Yifan Yung yang paling cantik, guys, dalam genre ichikiwir ya. Bercerita mengenai seorang pangeran muda tampan di mana ia suka berfoya-foya dan suka bermain dengan wanita setiap hari nih, guys. Hidupnya selalu dipenuhi dengan wanita dan wanita. Dan di sini Yifan Yung berperan sebagai salah satu wanita yang harus menghibur pria tersebut, guys. Dan di sini penampilannya juga cukup mengundang. Next ada Spek Drink Gang tahun 1995. Film ini berfokus kepada sebuah minuman atau minuman jus yang dijual di supermarket dan telah diberi obat tertentu, guys. Tujuan para pria yang memberikan ini adalah mereka menanti ada wanita cantik yang meminumnya. Kemudian ketika tidak sadar, wanita tersebut akan dirampok dan tanda petik tahu sendiri ya diapain. Nah, kemudian Yifan Yung sebagai salah satu wanita yang menjadi korbannya nih, guys. Bagaimanakah nasibnya? Apakah ia mampu diselamatkan oleh keluarganya ataukah ia harus menerima nasibnya nih, guys? Berikutnya ada A Fake Pretty Woman tahun 1995. Film ini berdasarkan pada kenyataan yang terjadi di Hong Kong saat itu, guys. Di mana para wanita berusaha untuk merubah dirinya secara total melalui bedah, bahkan memperbesar basokannya nih, guys. Setelah sukses merubah wajah dan kemudian memperbesar basokannya, mereka mencoba untuk merubah nasibnya dengan merayu para pria-pria kaya. Dan salah satunya ada Yifan Yung ini, guys, yang berperan di film ini. Berikutnya ada film komedi dari Yifan Yung, guys, yaitu My Pale Lover tahun 1993. Meskipun ini film komedi, tapi masih dikhususkan bagi kalian yang udah cukup umur, guys, karena mengandung banyak sekali adegan ichikiwirnya. Ceritanya berfokus pada kisah cinta segitiga yang akhirnya berubah menjadi cinta segiempat, guys. Meskipun penuh dengan adegan ichikiwir, tapi jaminan bikin kalian ngakak dan juga baper, guys. Ini dia My Pale Lover tahun 1993.
Berikutnya kita bisa menarik nafas dulu guys dari film-film Ji Won Young yang bikin kalian tegang. Kali ini dengan film actionnya nih, berjudul Scream With Me tahun 2012 yang juga diperanin oleh Ri Ji Reun. Film ini bercerita mengenai dua penipu ulung yang mencoba untuk mengambil sebuah harta karun nih guys dengan berbagai rencana yang ada. Tapi ternyata mereka juga tidak sendirian. Mereka pun harus menyusun rencana demi rencana demi rencana untuk bisa menipu satu dengan yang lain dan mendapatkan harta tersebut guys. Ya di film ini meskipun Ji Won Young sudah sedikit berumur tapi ternyata kecantikannya masih terpancar ya. Next ada The Tragic Fantasy Tiger of Wan Chai tahun 1994. Film yang juga diperanin oleh Simon Yam ini bercerita mengenai seorang pria yang pandai dalam menyetir mobil nih guys. Hingga akhirnya ia terlibat hutang yang sangat besar kepada anggota gangster. Ia pun harus menebus uang tersebut dan di sisi lain ia berencana untuk mencuri mobil dari orang yang ia hutangi ini guys. Dan terjadilah berbagai masalah yang mulai timbul ketika ia melakukannya. Dan lagi-lagi Ji Won Young mempesona di film yang satu ini guys. Next ada Exodus from Afar tahun 1998. Film ini juga dikhususkan bagi kalian yang udah cukup umur guys. Diceritakan mengenai para wanita yang berlibur di kota Bangkok, Thailand. Hingga kemudian salah satu dari mereka diserang oleh ilmu hitam nih guys. Kawannya pun berusaha untuk menyelamatkan temannya tersebut dengan memanggil ahli ilmu tenaga dalam yang lain guys. Terjadilah perang antar ilmu tenaga dalam. Ini dia Exodus from Afar yang sekali lagi masih diselingi oleh adegan-adegan yang memikat para pria. So hanya boleh ditonton bagi kalian yang udah cukup umur. And the last one yang bisa kalian tonton ada Naughty Boys and Soldiers tahun 1996. Ya mungkin ini adalah salah satu film dari Ji Won Young yang bisa ditonton oleh semua umur guys. Karena merupakan film yang dibintangi oleh bintang kecil kita saat dulu yaitu Bo Bo Ho. Ya bahkan film Naughty Boys and Soldiers ini mungkin salah satu film Bo Bo Ho yang terbaik guys. So kalian bisa nostalgia dengan nonton film ini. Oke itu dia guys film-film dari Ji Won Young yang kalian bisa tonton dan sekali lagi hanya boleh ditonton bagi kalian yang udah cukup umur. Sampai jumpa di video saya yang lain dan bye-bye.